Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ide-ide usaha. Biasa di channel saya isinya ide usaha dan all about toko sembako, segala hal tentang toko sembako. Usaha ini adalah usaha nugget number one ekspor. Nugget ekspor ke Jepang. Oh, berarti ini nuggetnya diekspor ke Jepang ya, bukan impor ya, tapi kita kirim ke Jepang. Ya, suhunya itu minus 11, kadang minus 12. Nah, ini adalah freezernya. Freezernya itu dipinjamkan ya dari Belfood. Ini dulu kirim dari Jakarta ya, saya posisi di Purwokerto. Ini freezer yang minimalis lah. Ini buat usaha rumahan juga cocok. Buat usaha rumahan, ibu rumah tangga dipinjemin. Dulu kalau nggak salah belanjanya kalau nggak 800 sampai 1.200. Nah, ini freezernya wattnya berapa ya? Oke, nanti kita lihat ya. Nah, di belakang sini akan tertera wattnya ya, untuk memastikan 170 watt. Kalau ibu-ibu rumahnya 450, kekuatannya masih kuat. Jadi untuk daya yang paling watt yang paling kecil masih kuat nih, 170 watt. Nah, ini termasuknya hemat nih ya freezernya. Nah, ini freezernya ukurannya itu, oh iya, ini bagian harganya. Keuntungannya itu sekitar 20%. Kalau mau mengikuti harga yang ada, tapi kalau mau lebih coba dikomunikasikan dengan salesnya. Nah, yang paling murah itu harganya mulai dari 4.000. Mulai dari 4.000. Oh iya, tadi ukuran ininya ya. Ya, ini 4.000 isi 3. Ukurannya itu 1 meter panjangnya. Belakangnya sekitar 60 cm. Ke atasnya sekitar 80 cm. Itu yang harganya 4.000, isinya 3. Ekonomis sekali bukan ya, sangat ekonomis. Ada juga yang harganya 10.000, ini isinya 6, tapi rasanya mungkin lebih mantap. Ini posisinya listriknya ini harus selalu on gitu, tapi listriknya sih setiap bulannya nggak terlalu besar-besar amat ya. Selain sosis ada juga bakso, bakso ayam, semua serba ayam. Bakso ayamnya itu 8 plus 2, harganya 10.000, isinya 10. Ada yang model Bonanza seperti ini. Selain itu juga sosis, bakso, dan yang utama itu nugget. Nugget dari ekoran 10.000. Terus ada juga yang ekoran 5.000, isi 8. Nah, ini juga ada kentang. Jadi ada sosis, bakso, nugget, dan kentang. Nah, ini yang kemasan ekonomis nuggetnya ya. Nuggetnya small nugget, harga 5.000, isinya 8 pcs. Nah, ini prospek sekali buat bisnis ibu rumah tangga atau bisnis rumahan, ibu rumah tangga atau rumah tangga ya. Nah, yang paling mahal ini adalah chicken golden fillet. Nah, ini sangat ekonomis. Ini termasuk listriknya termasuk irit ya. Taruh di depan rumah. Ini sebagai peluang. Untungnya 20% kalau mengikuti dengan brosur. Kalau lebih juga boleh, tapi komunikasi dengan agen yang bersangkutan. Nah, ini nih ya. Ini panjangnya 1 meter, lebarnya sekitar 60 cm, tingginya sekitar 80 cm kurang lebih ya. Saya menghitung dari